What's up guys, ketemu lagi di channel Afsef. Akhirnya aku beli unit ini dan mau nge-review dan unboxing unit ini. Jadi aku sekarang ini super duper excited. Kenapa? Karena unit ini tuh basically-nya itu sebelumnya yang bernama Bison ini adalah unit legend banget lah, istilahnya kayak gitu. Kalau misalnya kalian airsofter yang udah lama banget main, itu kalian pasti tahu unit ini. Dan di sini aku beli di Jogja ya, aku COD dari salah satu seller. Tapi aku juga ada Tokopedia-nya, jadi kalian bisa cek di deskripsi aja. Ini aku beli harganya Rp350.000. Jadi sekarang aku cukup senang banget lah, istilahnya senang banget karena salah satu produsen di Indonesia itu yang bernama The Cobra, yang kalian pasti tahu, yang sekarang lagi melonjak-melonjaknya juga, itu dia akhirnya bikin klon dari KACPDW by Bison. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu, aslinya di Real Steel itu namanya adalah KACPDW, ya dimana KAC itu adalah Knight Armament Company, ya dimana nama perusahaannya, dan PDW atau PDW itu adalah Personal Defense Weapon, yang dimana aslinya di Real Steel-nya itu dia sifatnya mirip kayak MP5K, yang dimana senjata yang dipakai pilot atau mungkin ada operator tank gitu, yang dimana dia tuh ringkas, kecil. Kenapa ini The Cobra itu dia ngeklon PDW Bison? Jadi sebenarnya Bison itu nama perusahaan yang bikin airsoft. Sekarang The Cobra itu ngeklon PDW Bison, yang dimana kalian bisa lihat kardusnya ini mirip banget sama originalnya itu dari Bison ya. Oke, jadi sekarang kita langsung bahas ke utamanya aja ya. Jadi dari depan ini adalah gambarnya unitnya itu sendiri. Kalian bisa lihat di sini. Di sini ada Bison by The Cobra, age 18 plus ya, 18 tahun ke atas, cold blooded, darah dingin, oke, okay, nice. Gun battle game, high quality, apa nih bullet nih? BB, mungkin BB ya. SA special edition dan hop up. Jadi unit ini ada hop up-nya, dan hop up-nya itu bukan hop up yang fix, tapi dia adjustable. Dan di sebelah sini ada revolver precision and high quality. Oke, okay. Kalian bisa lihat ya. Ada unitnya itu sendiri, dan dia gini tulisan. Di sini ada airsoft gun spring ya, dia itu springnya. Di sini ada tulisan, ada SNI, dia udah lolos SNI ya, ini produk Indonesia, made in Indonesia. Ada recycle, ada bla 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 bla. Ini tulisan cold blooded, dan ini ada warning. Ya mungkin warningnya kalau misalnya kalian airsofter mungkin nggak usah dibaca, nggak apa-apa karena kalian juga tahu warningnya itu seperti apa. Dia di bawahnya juga ada tulisan lagi dong. Ini dia. Ada The Cobra revolver, terus ini ada kayak read before use, jadi kayak semacam manual book. Di box ini tuh nggak ada manual booknya, tapi semua ada di bawah sini ya. Dan saatnya kita buka unitnya itu sendiri. Oke, saatnya kita buka. Gimana ya, ini tuh unit tuh throwback banget ke aku dulu. Jadi aku dulu pas zaman masih SMA ya, itu tuh punya unit, dua unit yang dua-duanya legend, yaitu pertama M47 dan satunya ini. Dan aku sekarang akhirnya The Cobra bikin KACPDW dan nge-clone juga dari Bison. Oh ya, kalian biar bisa lihat dulu ya, ini seperti ini ya dalamnya. Oke, yang pertama kalian dapat BB ya, dimana aku lihat dari BB-nya sendiri ini cetakannya ini kasar banget ya. Jadi aku saranin buat kalian buat jangan pakai BB kayak gini di unit kalian, kecuali kalian cuma buat lempar-lempar atau buat tulup atau serah kalian, tapi ini jangan dipakai, ini jangan dipakai. Kemudian sekarang kita juga dapat center sama laser, yang dimana bentuknya sendiri itu mereplika dari Bisonnya itu sendiri. Center di sini ada laser, di sini yang lasernya itu ya nggak adjustable ya. Dan di sini dia pakai baterai A3, ada 3 biji di sini A3. Yang kemudian selanjutnya kita dapat sling, ya dimana slingnya itu tuh unyu banget. Ini ukuran mungkin talinya tuh mirip kayak itu, kayak kokat ya. Jadi dia kecil juga sih, kecil. Jadi aku nggak nyaranin buat pakai ini sling. Kemudian kita dapat flash hider. Cukup lucu karena dari original by Bison-nya itu flash hidernya dia langsung nempel di unit, tapi kalau sekarang kita bisa ngelepas ini flash hider magazine. Dan ini dilihat dari bentuknya sendiri, dia persis banget sama kayak pendahulunya. Last yang paling keren, yang paling amazing itu adalah unitnya itu sendiri. Ini dia. Ini dia dari unitnya KACPDW
Bison The Cobra. Di sini ada tulisan The Cobra dan di belah sini ada logo dari The Cobra sendiri yang ada tulisan Made in Indonesia dan dia kodenya M301 ya. Ini seluruhnya tuh sebenarnya isinya itu nggak persis sama kayak pendahulunya Bison yang dulu ya, yang KACPD Bison ya. Ini tuh kalau yang dulu itu kita dapat kacamata sama dapat BB loader. Ini kosong. Dan ini kosong, ini nggak ada isinya apa-apa. Oke, sekarang kita bahas unitnya itu sendiri, yaitu KACPDW. Dan di sini ada flash hider yang kita pasang sendiri ya. Oke, kita sekarang bahas dari depan. Depan ada flash hider, ada water barrel. Yang menurutku unit ini juga keren adalah dia inner barrelnya juga udah aluminium dan dia full bodynya dari plastik. Dari sini, dari semuanya ini plastik, semuanya ini plastik, semuanya kecuali bagian sling. Bagian slingnya ini dia udah pakai metal. Cuma dudukannya dia masih plastik, tapi nggak masalah sih sebenarnya karena aku dulu pakai ini juga nggak kenapa-napa juga sih, aman-aman aja. Bagian depan kita dapat front side-nya yang dia flip gitu. Kemudian relnya itu ada di atas dari depan sampai belakang. Yang menurutku sendiri dia tuh relnya juga udah Picatinny relnya yang udah akurat ya, maksudnya beberapa dari airsoft itu kan dia Picatinny relnya itu ada yang ukurannya kekecilan atau mungkin kebesaran kayak gitu. Kemudian di bawahnya itu ada rail lagi, Picatinny rail. Samping kanan ada Picatinny rail dan sebelah kiri juga ada Picatinny rail. Yang dimana di KACPDW yang rail steel dia tuh untuk ejecting shellnya. Di sini buat hop up persis kayak originalnya apa Bison. Dia ada hop up di sini dan hop up-nya tuh adjustable. Ini yang membuat unit ini tuh jadi keren banget karena hop up-nya tuh adjustable. Kenapa? Karena kalian bisa pakai BB 0,2 atau 0,25 gitu kan. Dan gimana ya? Hop up adjustable itu tuh harusnya tuh sekarang ya, sekarang tuh unit-unit airsoft itu yang mungkin harganya udah lumayan mahal-mahal 400.000 ke atas tuh hop up-nya udah adjustable, terutama buat unit ini nih. Unit ini yang menurutku sendiri harganya juga lumayan. Itu dia nggak hop up-nya nggak adjustable. Sayang sekali di situ. Padahal kalau misalnya dia adjustable, itu udah mantep banget. Di sini ada logo The Cobra. Di sini ada dua dudukan popor lipatnya. Popornya bisa dilipat. Di sini ada tombol yang dimana kalian bisa lipat. Dan di sini apa kayak pinnya itu dia dari besi dan dia bisa dilipat seperti ini ya. Dan oke, okay, nice. Di sini ada standar apa mag release, trigger, flip side juga, yang dimana atasnya juga ada sedikit Picatinny rail, mungkin bisa nambahin dikit-dikit apa gitu. Kokangan ada di sini, sama kayak original dari Bison, sama kayak Boat Eleven. Dia kokangan ada di sini, dan cara ngokangnya juga sama persis ya kayak gini ya. Tarik ke belakang. Ini nggak ada BB ya, mag nggak pasang, tinggal nembak. Di sebelah sini ada selektor dari save dan fire. Di sini ada sling point, ada satu di sini. Kemudian popornya dia fix ya, tapi bisa dilipat. Jadi di sini ada tombol, kalian bisa pencet di situ dan kalian lipat. Dan jadilah pendek. Dan di sini ada magazine ya, magazine yang dimasukin di sini. Dan apa maglist di sini, dia udah ada pemberatnya by the way. Ini ada center, nggak ada baterainya. Dia ada sling yang mungkin aku nggak bakal aku pakai juga. Dan sorry aku nggak ada krono, tapi aku bisa menginformasikan ke kalian kalau aku udah cari-cari tahu di beberapa sumber itu dia FPS-nya pakai BB 0,2 itu sekitar 260 sampai 280 yang dimana itu kenceng ya, itu kenceng dan itu udah. Untuk sukir itu udah well banget, udah bagus banget, udah kencang itu. Kemudian di sini bahan plastiknya sendiri menurutku ya kalian tahu The Cobra itu lumayan bagus ya, lumayan bagus plastiknya. Tapi yang ku sayangkan, tapi sebenarnya nggak masalah sih dilihat dari harganya dia emang murah 350.000 dibanding dengan original yang by Bison itu dulu aku beli itu 475.000. Di sini tuh plastiknya dia, cetak-cetakannya itu dia tuh kurang begitu rapih ya, jadi kalian bisa lihat di beberapa bagian itu ada kayak plastik moldingnya itu yang kayak apa yang belum bersih atau masih apa banyak gitu. Terus ada yang kayak bekas cetakannya dia rada kurang rapih, tapi sebenarnya gak masalah sih kalau aku. Dia plastiknya dia nggak yang glossy-glossy gitu, tapi dia kayak matte finish gitu. Oke, aku juga mau informasi ke kalian ya, itu tuh kalau
dari Bison itu hal yang pasti pecah atau patah, padahal punya aku sendiri juga patah. Itu tuh ada di sini. Tombol buat ngelepas apa? Ini. Popernya. Jadi ketika posisi dia dilipat, dia tuh didorong ini di apa dilempar buat kayak masuk nanti ke sini, klik sini. Cuma aku saranin buat kalian itu jangan gitu karena di sini tuh rawan pecah. Jadi aku di sini juga dulu tuh pecah. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini dari posisi lipat dan posisi mau dipanjangin di extend ya, ini ya popernya. Lebih baik ketika kalian masang ini sekalian dipencet. Dan ini unitnya ukurannya 1:1 ya guys. Ini ukurannya 1:1, cuma beratnya dia tuh kalau aku bilang ini nggak 1:1 ya. Terus kalau misalnya kalian tanya ya, penasaran ya, apakah mic-nya itu bisa dipasangin dengan M4? Itu jawabannya enggak, karena mic spring dan ini mic AEG jelas loading sistemnya itu dia berbeda. Dan kedua, mic AEG M4 terutama ya, yang kira-kira bentuknya mirip, karena dia kan memang bentuknya kan mirip-mirip ala-ala AR style gitu kan, AR-15 style, itu dia ukurannya jauh lebih kecil tempat KAC-PDW daripada tempatnya M4. Bisa kalian lihat di sini, dia jauh lebih kecil, ya nggak jauh lebih kecil ya, ukurannya emang lebih kecil dikit ya daripada M4. Kenapa begitu? Karena real steel-nya sendiri, cartridge-nya dia itu pakai 6x35mm, sedangkan M4 itu 5.56x45mm. AR-15, M4, M16, dan jelas ukuran dari cartridge-nya M4 lebih panjang, jadi ini ukurannya lebih pendek ya. Apakah mic-nya itu bisa dimodifikasi, digabung sama M4? Menurutku sih bilang bisa ya, kalau misalnya kalian apa nekat dan kalian itu tega buat motong ini, karena ukuran di atas ini dia ukurannya itu sama kayak M4 nih, tapi bawahnya beda ya, lebih kecil. Jadi yang aku sering lihat itu pengguna KAC-PDW Bison yang dulu-dulu dia memodifikasi dengan cara motong mic-nya dia, kemudian dipasang dengan mic AEG, bisa kerek, bisa tarik kayak gini. Aku ada HP mic tarik kayak gini, jadi bisa nampung BB lebih banyak. Cuma ya kalian tega apa enggaknya terserah kalian sih. Kalau aku sih kayaknya nggak bakal modifikasi itu sih, karena aku nggak tega buat motong ini, kecuali ada yang menjual terpisah mic ini, aku bisa sih motong dia. Oke, dan saatnya sekarang kita mau coba tes tembak dari unit The Cobra KAC-PDW Bison. Oke guys, jadi ini unitnya dan ini mic-nya udah aku isi pakai BB 0.25, dan sekarang kita bakalan nembak pohonnya ini yang kira-kira jaraknya sekitar 30-40 meteran, dan kita coba nembak ke arah sana biar kalian bisa lihat. Oke, kita coba nembak tes pertama. Dua. Ini obatnya udah aku pol. Oke, bisa kalian lihat ternyata dia nembaknya tuh dia turun ya. Kalau menurutku sendiri sih ini cuma masalah yang wajar, karena kalian nggak usah panik. Kalian tinggal bongkar aja, kalian lihat dalamnya apakah dia tuh ada banyak minyak di inner barrel atau chamber dan lain-lain. Jadi kalian tinggal bersihin. Oke guys, jadi itu aja videonya. Video unboxing dan sedikit review. Mungkin ini videonya rada lumayan lama ya, karena ya banyak pembahasan yang ada di unit ini. Jadi itu aja guys videonya. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan besok aku juga bakalan bikin video bongkar unit ini biar kalian tahu apakah dalamannya tuh nice atau meh. Dan oke. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. And thank you for watching.